Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini. Pada kesempatan kali ini Segoro Kidul tidak akan mengeksplor misteri ya, tapi akan coba mengeksplor di pantai menggunakan alat metal detektor ya. Kita di sini coba-coba iseng-iseng berhadiah aja. Takutnya ada barang yang terpendam ya, karena di sini tuh banyak wisatawan. Mudah-mudahan ada lah ya untuk kita jadikan kenang-kenangan atau hiasan di rumah ya. Bunyi ini harganya dulu tuh sekitar 500 ribuan ya, di Shopee saya belinya. Ini kirim dari luar negeri, ini udah lama nggak kepake ini, jadi saya mau pakai sekarang ya, lumayan buat bikin konten ini. Sebelum kita melanjutkan penjelajahan ataupun penelusuran menggunakan alat metal detector ini, alangkah baiknya teman-teman semua klik tombol subscribe-nya dan like-nya juga, di-share-nya juga ke teman-teman yang lain ya, agar saya lebih semangat dalam membuat konten video. Mari kita lanjutkan ya. Saya lihat sendiri ya, ini suasana Pangandaran pasca ditutup ya, hanya warga-warga setempat sekitar saja yang main sini ya, karena wisatanya ini ditutup untuk umum dulu ya, untuk mengantisipasi wabah yang lagi kita cari-cari sekitar sini dulu teman-teman ya. Cari-cari sekitar sini dulu ya kita ya. Apakah akan ada jackpot ya? Apakah akan ada jackpot untuk hari ini? Mudah-mudahan ada ya, lumayan buat jajan. Kita ini masih terus mencari di sini ya. Ya untuk teman-teman jangan lupa juga di share-nya, di subscribe-nya juga ya, agar channel Segoro Kidul ini dapat berkembang dan menjadikan konten-konten lain selain konten misteri ya teman-teman ya, karena kita ini pengen ada warna, ada bumbu ya di channel kita ini. Dia kita di sini sambil mencari, sambil jalan-jalan aja ya teman-teman ya, sambil mencari kita ini sambil jalan-jalan
Wih. Dan juga ada yang lagi main surfing ya. Gelang Alhamdulillah guys, penelusuran kali ini membuahkan hasil ya. Ini saya dapat gelang ini, tapi nggak tahu gelang asli atau enggak ini ya. Lumayan juga ini buat kenang-kenangan, buat dipakai sama istri saya ya, ini di rumah nih. Berarti di sini juga masih banyak lagi kayaknya ya nih, jadi kita harus eksplor lagi nih yang di sebelah sananya lagi, kan di sana itu ramai ya. Ini lumayan banget ini kalau segini nih, tapi nggak tahu asli nggak tahu palsu ya, saya nggak tahu, alat ini juga. Alhamdulillah misi berhasil. Dapat emas pertama ya, kita di ekspor pertama dapat emas. Ini enggak tahu emas asli atau emas palsu, nanti kita tanyakan ke yang lebih paham ya. Mungkin segitu aja ya video saya untuk saat ini. Mungkin kedepannya saya akan bikin lagi video sama metal detector ini. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe-nya ya, agar tim Segerok Kidul lebih semangat dalam buat video konten misteri maupun konten metal detector ya.
sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun rahayu.